Assalamualaikum murid-murid cikgu. Hai. Apa khabar? Cikgu harap kamu semua sihat di rumah bersama dengan keluarga tersayang. Okey, sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, kita dah selesai baca doa dan kita akan teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Bahasa Melayu tahun 5. Di sini segalanya bermula. Okey. Baik. Ha, kalau kamu perhatikan paparan pada laptop ataupun telefon pintar kamu itu ada tajuk dan ada apa yang kemahiran yang akan kamu buat hari ini dan mahir. Okey. Tapi kita masih lagi dalam unit 1 ataupun tema 1 iaitu masyarakat penyayang. Dan tajuk kita projek alam hijau. Dan standard yang standard kandungan yang akan kamu mahir ialah 3.1.1 iaitu menulis secara mekanis menggunakan tulisan berangkai dalam bentuk ayat. Jadinya cikgu pasti semua murid dah tahu apa yang perlu kamu buat hari ini. Kita sudah buat tulisan berangkai ini bermula pada tahun 1, pada tahun 2, tahun 3 dan tahun 4. Dan tahun ini pun kita akan belajar lagi tulisan berangkai supaya kita lebih mahir. Okey, cikgu teruskan. Okey, apa yang akan kamu perolehi untuk hari ini? Iaitu yang pertama, membaca ayat dalam perenggan secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu akan dapat menulis ayat dalam perenggan secara mekanis menggunakan tulisan berangkai dengan betul dan kemas. Okey, itu dua aktiviti kamu hari ini. Okey, kita teruskan. Okey, sebelum apa-apa, cikgu nak kongsi sedikit pantun yang cikgu ambil dari Dewan Bahasa Pustaka Malaysia. Okey, cikgu bacakan untuk kamu. Dengar sama-sama eh. Kalau meniup seruling bambu, siapa yang ikut akan terbuai. Kalau hidup saling membantu, mana yang busut akan selesai. Okey, ini pantun untuk hari ini. InsyaAllah cikgu akan kongsi lagi pantun pada masa akan datang supaya kita dapat mewarisi seni bahasa Melayu turun-temurun ini. Okey, kita teruskan. Okey, inilah buku teks Bahasa Melayu tahun 5 KSSR Semakan 2017 muka surat 4. Dan insya-Allah kamu akan terima buku teks tersebut. Okey. Perhatikan dulu, jangan baca lagi. Perhatikan dulu, ada berapa perenggan di situ. Okey, bagaimana penulisan perenggan pertama? Di tengah ke, di tepi ke? Okey, macam mana kita nak tunjukkan itu perenggan kedua dan perenggan ketiga? Semua ada dalam muka surat 4 ni. Okey, dan juga ada gambar di situ. Okey, kita teruskan. Okey, ini yang perlu kamu baca tadi, yang di awal tadi, iaitu membaca secara mekanis tu tulisan berangkai. Okey, baca sekejap. Cikgu beri masa supaya kamu dapat faham apa yang telah ditulis dalam tulisan berangkai ni.
Okey, rasanya cukuplah masa yang cikgu bagi kamu baca tu. Okey, di sini ada beberapa soalan yang cikgu nak tanya kepada kamu semua, iaitu yang pertama, siapa yang sedang berjoging di taman? Cikgu tahu ada yang jawab tu. Yang kedua, apa yang kering dan mati? Yang ketiga, siapakah yang mengambil foto pokok-pokok yang kering dan mati itu dan memuat naiknya dalam aplikasi WhatsApp Rakan Taman Seri Damai? Okey, itu tiga soalan. Cikgu rasa semua dah dapat jawab tu. Dan mungkin ada murid-murid ataupun rakan-rakan kita masih lagi tak dapat baca ataupun masih lagi tak kenal pasti. Huruf apa ni? Itu huruf A ke? Itu huruf B ke? Itu huruf Z ke? Dan cikgu ada kongsikan sedikit huruf-huruf besar dan huruf-huruf kecil dalam bentuk tulisan berangkai. Okey, kita sama-sama lihat ya. Okey, yang ini. Yang ada pada paparan kamu itu, ini ialah huruf-huruf besar dalam bentuk tulisan berangkai. Dari huruf A, dari huruf A, dari huruf A. Nah, ni A. Cikgu cari cikgu punya anak panah ni. Okey, huruf A. Ni huruf B, C, huruf D. Ni apa huruf apa dan sampailah huruf Z. Ini contoh, bukan contoh lah, ini ialah huruf-huruf besar dalam bentuk tulisan berangkai. Dan kita lihat pula huruf-huruf kecil dalam tulisan berangkai. Okey, ini bentuknya pula macam ni. Ini huruf apa? Ini huruf apa? Ini huruf apa ni? Macam L dengan huruf C. Tapi ini huruf K. Ini huruf R. Dah nampak macam ular je kan? Tapi inilah contoh bentuk tulisan berangkai. Okey, sampailah huruf sama tadi, huruf Z. Macam X, ya? X, Y, Z. Dia sama bentuk tapi ada sedikit kelainan pada ekornya. Ni kalau ekornya X ni dia terus, kalau Z ni dia ada ke bawah sikit, ke atas sikit. Okey, ini ialah huruf-huruf besar dan huruf-huruf kecil dalam tulisan berangkai. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Ini perenggan kedua dan perenggan ketiga. Dan inilah aktiviti kamu nanti di rumah, iaitu menulis semula ayat dalam perenggan 2 dan perenggan 3 dalam bentuk tulisan berangkai. Okey? Dan pastikan tulisan berangkai kamu itu dia condong. Condong ke bahu kanan. Nampak ni bahu kanan cikgu. Ini tangan kiri cikgu. Jadinya dia akan condong. Hurufnya dia akan condong seperti itu. Jangan buat tegak nanti. Bila tegak nanti dia tak jadilah tulisan berangkai. Dia jadi tulisan bersambung saja. Tulisan berangkai formulanya mesti mengiring ke kanan ataupun condong. Okey, jadi tulis condong je sampailah tanda noktah. Okey, ini aktiviti kamu di rumah. Dan tugasan yang perlu kamu hantar untuk hari ini ialah perenggan kedua dan perenggan ketiga yang telah ditulis dalam tulisan berangkai. Perenggan satu tak payah tulis dah. Jangan tulis perenggan satu sampailah perenggan tiga. Tak nak. Cikgu nak kamu tulis perenggan dua dan perenggan tiga sahaja dalam bentuk tulisan berangkai. Okey, boleh murid-murid? Mudah kan? Bolehlah minta bantuan daripada mak ayah ataupun abang, kakak. Okey, supaya kita lebih mahir lah. Okey, cikgu rasa sampai di sini dulu video pembelajaran cikgu pada hari ini. Terima kasih kepada semua murid kerana telah menonton video cikgu ni yang tak seberapa ini. Dan cikgu harapkan perkongsian cikgu ini dapat membantu kamu buat latihan nanti di rumah. Terima kasih juga kepada mak ayah yang sudi meluangkan masa untuk kamu dapat belajar dengan selesa di rumah.
Okey. Sebelum cikgu mengakhiri video pembelajaran cikgu pada hari ini, okey, terima kasih juga kepada yang telah subscribe cikgu punya channel. Kalau dulu Shower Ideal kan, cikgu tukar namanya supaya kita lebih senang cari ataupun kamu kenal cikgu ni macam mana. Okey, cikgu Syawal. Cikgu ubah je nama tapi tetap sama, mukanya tetap sama macam nilah. Dan ingatan kepada semua murid, jagalah SOP di rumah, jagalah kebersihan diri, jagalah kesihatan diri dan sentiasa mematuhi arahan mak ayah. InsyaAllah kita akan bertemu di sekolah nanti. Dan kalau kita tak dapat bertemu, InsyaAllah kita akan bertemu dalam video-video yang seterusnya. Oh, sebelum kita lupa, InsyaAllah kamu akan dapat modul latihan semasa kamu belajar di rumah ni. Dan insyaAllah modul kamu tu akan disiapkan lah. Cikgu akan beri setiap orang satu modul untuk bahasa Melayu dan mata pelajaran yang lain. Dan video juga cikgu akan buat. Jadinya modul dan video itu akan bergerak sekali. Perkara sama je, cuma cikgu mudahkan kamu untuk belajar. Okey, sampai di sini saja sehingga kita bertemu lagi di video pembelajaran yang lain. Okey, assalamualaikum dan bye.